Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Azmi Octavian. Ya, seperti biasa saya berada di pool KPM. Kembali melakukan perjalanan menggunakan bus Eka Cepat, tetapi bukan trip pendek lagi, melainkan trip menengah ke Pemalang. Menggunakan bus Eka Cepat S7868US dengan julukan Sandaran Hati 3. Makin kesini makin cakep aja nih bisnya nih. Lampunya ala-ala bajak laut. Yuk, tonton terus keseruan dalam video ini. Saya telah tiba di terminal Cicaheum. Ini bis ketiga ya, keberangkatan dari Cimahi jam 12. Nah, nanti dari terminal Cicaheum jam 13.30. Untuk tarifnya dari Cimahi ke Pemalang itu 110.000. Nah, kalau misalkan dari terminal Cicaheum itu 100.000. Untuk driver satunya itu Cak Doni, yang keduanya Pak Sis, lalu kondekturnya Pak Agus. Ini saya berada di agen Cilenyi. Bagi kalian yang membutuhkan nomor agen Cilenyi, silakan saya videokan. Ini agennya Cilenyi. Oke, ini bapaknya nih, mantap. Salam satu aspal. Siap. Thank you.
Pak Doni nih. Konektornya Pak Agus. Yang kanan.
bis Kwado belum ada yang bagus tuh. Bus Widya. Pukul 17 lebih 55 menit saya telah tiba di Terminal Cirebon, Terminal Harjamukti ya. Ini agak telat juga, harusnya masuk sini tuh jam 5 kalau nggak salah. Terus ini telat.
Ini juga cuacanya diguyur hujan nih. Untuk penumpang dari Cirebon arah Surabaya, alhamdulillah rame. Ini nanti berangkat lagi seharusnya 18.00, tapi ini 18.15. Kali ini Pak Sis yang nyetir dari Cirebon sampai Weleri. Pak Sis semongko asik. Pukul 20.45, alhamdulillah saya telah tiba di terminal Pemalang. Lumayanlah telat dikit. Biasanya 20.30 ya. Ini 20.45, 15 menit doang sih. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis S7868 US dengan julukan Sandaran Hati akan melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Yo, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Gaspol.